Belum semuanya shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Yang luar biasa bisa melambaikan tangannya, puji Tuhan dengan hal itu. Saya nggak tahu, tapi dalam hati saya ini Tuhan menggerakkan untuk saya menyampaikan bahwa setiap kita ini perlu mengenal Tuhan dengan benar. Kita bisa punya segala sesuatu, kita bisa bisa punya segala sesuatu, tetapi itu sementara Bapak Ibu Saudara. Tapi pengenalan akan Tuhan itu kekal. Katakan amin. Mari kita buka bersama-sama Yesaya 55 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Yesaya 55 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Anda siap? Yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat yang kedua, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk melakukan sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Firman ini mengingatkan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kita ini butuh Tuhan. Setiap kita ini butuh Tuhan. Siapa sih dari kita yang gak mau kalau hidupnya diberkati? Siapa sih yang gak mau kalau hidup kita ini dilindungi, diluputkan dari yang jahat? Siapa yang gak mau? Semuanya tentunya mau. Gitu. Setiap kita kalau disuruh milih hari ini, diperhadapkan dengan beberapa hal, kita bisa disuruh milih. Pilihannya adalah begini, Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang kekal atau sementara. Kalau kita suruh milih hari ini, ada dua pilihan di tangan kita hari ini. Pilihannya adalah kekekalan atau yang sementara. Kita bisa, kalau kita ngomong kalau mau seneng ya senengnya yang kekal Pak. Kalau yang jelek ya sementara aja gak apa-apa. Betul? Tapi pertanyaan saya adalah kalau kita hari ini disuruh milih, kalau kita ini diberkati Tuhan, dilindungi, disertai Tuhan, kita mau yang sementara atau yang kekal? Seringkali kita lupa ada pilihan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita lupa sama Tuhan. Seringkali kita malah lupa sama Tuhan, kita jadi orang yang akhirnya dikatakan demikian. Hai semua orang yang haus, mari lah dan minumlah air. Hai orang yang tidak punya uang, marilah. Kita sering lupa bahwa kita ini butuh yang namanya kekekalan atau Tuhan. Bukan yang sementara. Gimana caranya adalah, kalau kita ngerti itu adalah kebutuhan kita, ada pilihan, ini memang pilihan sih. Tapi ini sebuah kebutuhan yang untuk kita putuskan. Tentunya kita akan memutuskan sesuatu ini, kebutuhan ini gitu. Manusia terdiri atas air, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu minum. Kita perlu minum, kita ini perlu. Kita perlu namanya minum. Sama halnya kita juga perlu Tuhan dalam hidup kita. Apapun keadaan kita hari ini, bersyukur bagi orang-orang yang mengalami situasi yang gak baik, akhirnya ikut ingat-ingat Tuhan. Wah, Tuhan tolong saya, Tuhan bantu saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan ABCD. Bersyukur karena apa? Akhirnya kita kembali sama Tuhan. Juga bersyukur buat orang-orang yang dalam keadaan baik-baik selalu mengandalkan Tuhan. Tapi awasan buat kita, di sini dikatakan bahwa, ayo sini orang yang haus minum air. Ayo yang lapar makan, yang gak punya uang gak apa-apa. Cari Tuhan itu gak butuh uang.
Cari Tuhan itu gak butuh biaya, gak butuh effort lebih. Cari Tuhan itu butuh yang namanya kehausan dan kelaparan. Cari Tuhan cuma butuh yang namanya kehausan dan kelaparan. Kata-kata mencari itu berarti butuh effort, butuh usaha. Gak cuma hanya usahanya apa ya, aku udah cari sih. Seringkali ini ya, kisah di rumah gitu ya. Kalau ada anak-anak gitu ya, saya pernah menjumpain istri saya, ibu gembala Anda, ngomong sama anak-anak, "Mam, bukuku di mana?" gitu. "Mam, buku Mandarinku di mana? Coba cari di sana, di sini, sini." Mami itu mami yang paling keren, ya kan? Bisa inget, padahal yang sekolah anak, buku Mandarin ditaruh di tumpuan mana udah ngerti. "Coba cari di sini ya. Coba itu kelihatannya di bawah buku ini," gitu. Langsung ketemu. Langsung ketemu, tapi sebelum ketemu, "Mam, gak ada, mam." Udah cariin semua, diberantakin semua. Maminya jadi parah, lebih marah. Ini mau nyari buku atau berantakin buku? Yang mami-mami katakan, "Ahem." Ya kan? "Oh, gak ada." Jadi yang gitu ya. Jadi cuma keluarga saya doang ya. Aduh, doakan dong gembalanya ini. Biar ada pemulihan di rumah tangga. Enggak. Mencari itu gak cuma hanya cari, gak ketemu loh. Di mana ya? Ini kok gak ketemu ya? Tolong bantu dong, di mana? Gak cuma sekedar begitu. Mencari itu sampai dapat. Karena firman Tuhan berkata demikian, barang siapa mengetok, pintu akan dibukakan, mencari akan menemukan. Ada amin. Masalahnya kita ini gak mau cari, ya udah cari tapi gak ada ya. Ya sudah, gak ada lagi, ya sudah, beginilah kita jalani aja, ya sudah apa adanya lah. No. Kadangkala kita gak bisa mencari Tuhan lebih karena hati kita gak haus dan lapar akan Tuhan. Akhirnya yang muncul adalah alibi-alibi atau akhirnya munculnya adalah alasan-alasan. Alasan-alasan yang membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan. Aku gak cari Tuhan karena A, B, C, D, karena orang ini, karena ini. Waduh, so banyak banget alasannya. Dari bisa A sampai Z, bisa kembali ke A lagi. Gak usah, kita ini pintar banget. Manusia identik gitu, bisa cari alasan di mana-mana. Salah aja bisa tuding orang lain kok. Adam Hawa contohnya. Adam Hawa tuh kurang perfect apa sih? Diciptakan dari langsung loh tangannya Tuhan. Dihembusi dengan nafas hidup. Hidup. Dihembusi dengan nafas hidup langsung. Ngomong sama Tuhan, "Tuhan jalan." Dengar seperti Anda kayak gini, dengar ini. Adam mana? Hawa mana? Kurang apa? Waktu salah tuding orang lain. "Kau makan buah itu, perempuan yang kau ini, pala mau perempuan yang ini nyalakan perempuan, nyalakan Tuhan sekalian. Tuhan yang paling kenal, udah gitu perempuannya juga ngomong lagi. Ular, ularnya sudah jadi kambing hitam. Ya gua sih gitu, tapi gua berhasil." Salah loh, manusia gak usah disuruh. Cari alasan, paling pinter jago cari alasan. Gak usah diajarin, langsung cari alasan, gak usah diajarin. Salah apa langsung, alasannya apa ya nanti ya? Kalau terlambat alasannya apa ya? Ini gimana ya? Nanti kalau lama gak ke gereja, terus kita ke gereja ditanyain, "Kok Arif, alasannya apa ya?" Lo langsung mikir, udah. Datang ke gereja gak usah ada intimidasi. Datang dengan haus dan lapar, karena kita datang ke gereja, bukan cuma absen sama Bapak Gembala. Kita datang ke gereja karena kita haus, karena kita mau ketemu Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita harus lepasin semua hal-hal yang agamawi. Jangan cuma begitu doang. Kalau itu yang kita cari, ya kita udah dapat upahnya. Kalau kita datang ke gereja, gak pengen ketemu Tuhan, tapi cuma hanya mau ketemu ini, ketemu itu. Nyapa-nyapa ya sudah selesai. Tapi itu sementara. Yang kekal ada lagi. Makanya Tuhan ngomong, "Kenapa kamu belanjakan untuk sesuatu?
jerih payahmu ini untuk sesuatu yang bukan roti, yang tidak mengenyangkan. Jangan kalau kita mau datang ke gereja, kita cari Tuhan, mau di gereja, mau di kamar, mau di CG, fokus sama Tuhan. Kita akan puas. Fokus sama Tuhan, kita akan puas. Nah kenapa sih kita ini hari ini kok gak bisa begitu, gak bisa sampai puas, sampai ini karena apa? Kita gagal mendengar suara Tuhan. Makanya kuncinya Tuhan berkata demikian, gak usah repot-repot, berkat dari Tuhan itu susah payah gak akan nambahin. Jerih payahmu itu kamu taruh kepada tempat yang tepat, porsi yang tepat. Gimana caranya adalah, sediakan telinga kita. Makanya Tuhan dua kali ngomong di ayat ini, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Sajian yang paling lezat. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan akan menikmati sajian yang paling lezat. Pernah makan? Makan sesuatu, terus suruh jelaskan rasanya apa. Paling ya, kita jelasin, enak, ada manisnya, pakai itu, pakai ini. Ini pasti ada star anisnya, ini mericanya kebanyakan, ini itu. Nah gimana bisa menjelaskan, emang mericanya kebanyakan seberapa? Emang kemanisannya ini seberapa? Sajian yang paling lezat itu tuh gak bisa lupa. Jadi kalau orang sudah kenal Tuhan itu kalau benar-benar dia kenal Tuhan, dia gak akan pernah lupakan Tuhan, gak akan pernah. Saya yakin dan percaya. Jadi orang yang cinta Tuhan itu mau apapun keadaannya, dia sudah keingetan yang paling lezat adalah di situ. Yang paling lezat adalah waktu kita ini masuk dalam hadirat Tuhan, kita ketemu Tuhan, kenal Tuhan, itu paling lezat. Itu paling lezat. Sajian yang paling lezat. Apapun rasanya nikmat banget. Masalahnya kita kan gak bisa describe. Gak bisa jelaskan. Paling lezat itu kayak apa? Kemanisan, keasinan, kelebihan seberapa? Ada yang bisa jelaskan? Gak bisa. Yang bisa adalah dirasakan sendiri. Saya kalau ketemu jemaat nih, saya bilang hobi saya masak. Hobi saya masak. Itu, tapi karena puasa gak masak. Ya kan, hobi saya masak, pasti semuanya ngomong gini, ah gak percaya masakannya enak, belum nyoba. Intinya pengen pak masakin gua dong, gitu kan, masakin aku dong, baru aku percaya gitu. Tapi sama ngomong gini, sajian yang paling lezat pasti terngiang-ngiang. Oh di sini ya tempatnya, ini yang enak di sini ya. Oh kalau ke Surabaya ini ya rawon yang enak. Oh kalau ke Semarang nasi ayam yang enak ini ya. Oh gudeg yang paling enak di sini. Tapi semuanya ini dikatakan paling lezat. Pasti gak akan lupa. Paling lezat loh. Kita makan paling apa yang paling lezat apa sih? Durian yang paling enak, apapun lah sebut namanya durian. Mau sampai ada macam-macam durian lah. Apapun disebutkan, bisa lah. Tapi ini paling lezat, lebih daripada semuanya. Cuma kuncinya mendengar. Dan dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Dengarkanlah aku, kamu akan akan makan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Dan dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Hidup di sini ngomong tentang apa? Bahasa aslinya adalah kaya. Soge pak, bukan. Kaya itu artinya adalah hidup. Hidup artinya apa? Hidup ini artinya adalah di sini. Arti hidup itu adalah begini Bapak Saudara. Hidup itu artinya bangkit. Dengarkanlah aku maka kamu akan bangkit. Dengarkanlah aku maka kamu akan diperbaiki, being restored. Dengarkanlah aku maka kamu akan bertumbuh. Dengarkanlah aku, maka kamu akan sembuh dari sakit. Dengarkanlah aku, maka kamu akan bangkit dari patah semangat. Dengarkanlah aku, maka kamu akan punya kekuatan baru. Dengarkanlah aku, maka kamu akan bangkit dari kematian. Kenapa Lazarus bangkit? Karena Tuhan ngomong,
Hai Lazarus yang dipanggil jelas nama, bangkit. Kuncinya di mana? Dengar. Seringkali kita ini lebih gampang ngomong daripada gampang dengar. Lebih gampang protes daripada gampang dengar. Makanya hidup kita enggak bertumbuh. Makanya hidup kita ini enggak ngerti rasanya. Lebih tahu dari yang A, lebih tahu daripada yang B. Enggak bisa. Jangan kita ini gagal mengenal Tuhan karena kita gagal mendengarkan. Tadi pagi saya sampaikan ada 4 hal, tak cicil 2 di ibadah yang pertama, ini tak cicil 2 lagi di ibadah yang sekarang. Ibadah yang pertama saya ngomong demikian, kenapa orang gagal mendengar suara Tuhan? Saya kasih bocoran sedikit, karena orang gagal percaya. Percaya itu perlu dibangun, perlu disengaja. Percaya itu perlu dibangun, perlu disengaja. Aku percaya kok, percaya itu bukan mulut. Percaya itu dari action atau ketaatan. Kita gak bisa ngomong lihat bahwa orang ini percaya kalau dia gak taat. Gak bisa ngomong demikian. Kita perlu membangun, tandanya orang percaya adalah dia taat. Kalau dia gak taat, dia gak percaya. Yang kedua adalah datang sama Tuhan. Kita gak bisa jauh dengar suara Tuhan tuh jauh tuh gak akan jelas. Dan apa sih yang membuat kita jauh? Segala pelanggaran dan dosa kita. Apa sih yang membuat kita jauh? Karena kita gak merasa gak butuh. Apa sih yang membuat kita gak bisa datang sama Tuhan? Karena kita gak merasa begitu. Gitu. Kita merasa ya baik-baik saja dengan itu. Nah sekarang yang ketiga. Supaya Anda bisa tahu kronologinya bagaimana. Yang ketiga, kita coba buka di Yohanes 5 ayat 36 sampai dengan yang ke-44. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-36 sampai dengan 44. Kalau Anda mau dengarkan firman yang tadi pagi, tunggu aja di YouTube, nanti pasti muncul. Gitu. Judulnya bagaimana mendengar suara Tuhan. Yohanes 5 ayat yang ke 36 sampai dengan 44. Ada baca yang genap, saya baca yang ganjil. Anda siap? Belum semuanya. Yohanes 5 ayat 36 sampai 44. Anda baca yang genap, saya baca yang ganjil. Anda siap? Oke, kita baca bersama-sama. Kita baca bergantian. 1, 2, 3, 36. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupa pun tidak pernah kamu lihat. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, tetap sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, aku tidak memerlukan hormat dari manusia, aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. 4. Ya. Kita ngerti hari ini. Banyak orang menyangka bahwa kalau kita baca firman, kita cukup. Udah cukuplah kita baca firman, udah kita akan bertumbuh lah, kita pasti gini bertumbuh. Kita baca firman, bisa bertumbuh gak? Bisa, tapi juga bisa gak bertumbuh. Karena apa? Karena kita hanya membaca saja. Kita gak mau baca, terus mengalami Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kamu ini menyelidiki kitab-kitab suci, tapi kamu gak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup yang
itu enggak mau memperoleh hidupnya, itu enggak mau. Maunya baca firman, maunya ngomong sendiri, wah hebat, jago, kita bisa keren nih. Kita bisa berteologi, kita bisa ngomong, lebih kenal, ah, udah baca Alkitab, berapa kali sudah habisin Alkitab? 7 kali. Kamu berapa? 1 kali. Adik kelas. Udah baca Alkitab berapa kali? Belum selesai, masih TK. Baca Alkitab gak apa-apa, kitab suci, gak masalah dengan itu. Kita harus baca firman, karena itulah pengenalan dari sana. Tapi kalau kita baca Alkitab, kita gak mau datang sama Tuhan, kita gak bisa kenal Tuhan. Kita gak bisa kenal Tuhan, kita gak bisa ngerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tadi, kita yang pertama saya bilang bahwa gak percaya, yang kedua gak mau datang, yang ketiga sekarang. Kenapa kok orang gak mau, gak bisa dengar? Karena tidak mengasihi. Karena tidak mengasihi. Di sini dikatakan demikian, ayat yang ke-30, ayat yang ke-41 dan ayat 42. Tuhan ngomong gini, ngomong demikian, aku gak perlu hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, Tuhan jelas banget ngomong. Memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Wow, berarti kita bisa baca firman tanpa kasih kepada Tuhan. Kita bisa melayani tanpa kasih kepada Tuhan. Kita bisa melakukan aktivitas agamawi kita tanpa kasih kepada Tuhan. Sama seperti orang Farisi, dia ngerti Taurat semuanya, tapi gak ada kasih kepada Tuhan. Kasihilah, kalau saya cuma lagi merenungkan, kalau orang Farisi itu tahu hukum yang hukum Musa itu dia tahu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan jiwamu. Dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kenapa orang Farisi menghakimi orang-orang yang salah? Sama seperti kita, kadangkala kita ngomong, kita cari ini ya, semuanya nih ya, Alkitab tahu semuanya, tapi kita kehilangan kasih itu tanpa kita sadari. Kita bisa hadir di gereja, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa main semuanya, kita ngomong, kita nyanyi sama Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik, ya semua itu akan bukakan jalan, semua sempurna dan bla bla bla, tapi tanpa kasih kepada Allah. Orang enggak ada yang sadar, tetapi Tuhan yang menilai hati. Tuhan yang menilai hati, kita datang kemari karena kita mengasihi Tuhan, atau kita ini datang kemari karena kita ini hanya aktivitas agamawi. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan, atau kita ini aktivitas agamawi. Kita mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan, CGL, Coach, TL, dengarkan saya. Kita bisa mengembalakan mereka tanpa kasih kepada Tuhan. Karena itu sekedar tanggung jawab, sehingga itu jadi berat sekali. Atau karena kita mengasihi Tuhan. Kita bisa melakukan segala sesuatu, tapi kita bisa kehilangan kasih itu. Ngeri ya. Sama jemaat di Wahyu itu dikatakan demikian. Kamu berbuat semuanya baik semua, tapi Tuhan ngomong demikian. Tapi aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wah, firman gini ini. Berat. Kita gak boleh kehilangan kasih itu. Waktu kita gak kehilangan kasih, segala sesuatu jadi ringan melakukannya. Waktu kasih itu ada, gampang banget kita melakukan. Gak ada pertanyaan ini itu, semuanya lancar, aman saja. Di sini Tuhan ngomong demikian, tapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa dalam hatimu kamu gak punya kasih akan Allah, sehingga kamu gak bisa dengar. Oh my goodness, menyadarkan kita hari ini, kita gak boleh kehilangan kasih kepada Tuhan. Kalau kita datang ke gereja, kita ngomong Tuhan, I love you. Kalau kita ngomong hari ini sama Tuhan, kita doa, kita ngomong I love you.
Kalau kita melayani, hari kita harus ngomong ini, kita melayani karena kita mengasihi. I love you. Waktu kita hari ini bisa kumpul, bisa rame-rame karena apa? Kita nih, kita saling bangun satu sama lain CG karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Bukan agenda mingguan. Jangan sampai kita kehilangan kasih kepada Tuhan. Kalau itu hilang, wow. Sadari betapa dalamnya engkau telah jatuh. Merinding saya. Orang kalau mengasihi, enggak ada alasan. Udahlah pasti dibela-belain. Apa aja dibela-belain. Kalau mengasihi, pasti pengen deket terus. Enggak mau jauh-jauh. Suami istri ngomong, aku tuh mengasihi kamu, tapi kita enggak pernah deket-deketan. Saya mikir, benar enggak sih kamu mengasihi aku? Betul enggak sih kita ini? Katanya mengasihi, doa aja enggak mau. Katanya mengasihi. Baca firman enggak pernah. Katanya mengasihi. Diajak melayani, mikir lagi. Katanya mengasihi. Datang ke gereja, hitung-hitungan waktu. Wow. Sebentar. Kasih itu melalui tindakan nyata baru kelihatan, bukan? Bukan dari perkataan kita bisa berkata. Orang bisa ngomong banyak hal. Retorika A, B, C, D, cakep banget. Tapi orang lihat apakah ada kasih Tuhan di sana. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa ke gereja doa tanpa kasih. Bisa. Tapi hari ini, mari kita kembali bersama-sama. Lakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan. Ada amin. Waktu kita mengasihi, pasti kita dengar. Yakin saya. Kenapa orang gak mau dengar? Tadi karena gak percaya. Ngapain? Karena kenapa orang gak dengar? Karena gak datang sama Tuhan. Kenapa orang gak dengar? Karena gak mengasihi. Kalau gak mengasihi, ngapain dengerin? Gak penting itu. Gak penting. Jadi kalau suami istri nih ya, lagi main game, satu main game. Atau nonton bola aja deh. Nonton bola satu sama si istri lagi ngajak ngobrol. Lihat bola lagi, sebentar. Aku lagi lihat ini, kamu jangan ganggu dulu ya, gini. Istri kalau memang penting, dia ngomong, sebentar pap, ini kita perlu ngomong dulu. Saya sebentar ini lebih penting ya, sudah, sepak bola dulu. Suaminya lebih mengasihi istrinya atau bolanya? Ngasih apa? Bolanya. Apa yang lebih dianggap penting bagi dirinya, itu adalah bentuk kasihnya sama itu, sama hal itu. Bagi Anda doa penting enggak? Bagi kita baca firman penting enggak? Lebih penting mana? Baca firman atau lihat Korea? Lebih penting mana baca firman sama nonton TV, main game, lebih penting mana? Mari kita koreksi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kehilangan gagal, kita kehilangan kasih ini, kita gagal mendengar. Karena kita tidak mau mengasihi. Tapi kalau kita mengasihi, kita gampang dengar. Cepat dengarnya. Saya ini ya Bapak Ibu Saudara, kalau istri saya pengen makan apa, ini saya. Setiap suami masing-masing ya, jangan disamakan. Saya pengen suamiku kayak Pak Arief, jangan. Cuma satu, punya Bu Lina. Ya, tolong. Gitu ya. Suami Anda ya urusin, semoga begitu, ini cuma hanya share value. Istri saya ngomong apa, minta makan apa, saya usahakan hari itu saya pengen langsung saya, aku pengen makan apa, pengen buka puasa apa. Bosen nih pengen makan ini. Tapi seringkali kita klop. Tapi kalau dia ngomong, aku pengen makan itu ya, ayam goreng misalnya gitu. Ayo langsung cari, ayam goreng yang mana? Oh ini ya, ayam goreng itu. Langsung kita cari.
Aku pengen makan apa? Bakso, ya kita makan bakso. Aku pengen makan asinan Bogor. Waktu itu makan asinan Bogor di Jogja, cari asinan Bogor, saya pusing. Sekarang saya tahu ada di soalnya yang tertentu ada gitu asinan Bogor. Tapi saya selalu mencarikan, karena saya mengasihi. Buat saya enggak berat. Karena saya mengasihi. Tapi kalau kita ini enggak mengasihi, berat. Kalau kita doa berat, berarti kasih kita mulai luntur. Kalau ke gereja aja berat, berarti kasih kita mulai luntur. Kalau kita doa aja berat, baca firman berat, ke gereja berat, CG berat, kasih kita mulai luntur. Kalau kita benar-benar mengasihi, semuanya kita lakukan. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Coba kita lihat ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Ayat 15, maaf. Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita itu bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Enggak, aku dulu yang ngasihi Tuhan. Emang kamu kenal Tuhan tak? Kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya, kita enggak bisa kenal Tuhan loh. Kita enggak bisa kenal Tuhan kalau Tuhan enggak menyatakan dirinya kepada kita. Kita bisa kenal Tuhan. Kenapa Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, menjelma sebagai manusia, mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati, tebus dosa kita. Karena apa? Karena dia mengasihi kita lebih dulu. Jadi waktu kita bisa mengasihi Tuhan, jangan GR. Lihat nih aku mengasihi Tuhan. Aku melayani, aku begini gitu. Oh, kita bisa lakukan itu karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Jadi kita gak bisa bangga, aku mengasihi Tuhan, gak bisa. Aduh kalau kita melayani, tolong yang pelayanan, tolong. Kita bukan melayani manusia, bukan hanya melayani jemaat, tapi kita ini melayani Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Standar kita jelas, mengasihi Tuhan. Kita bisa mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Tapi kadang-kadang kita sulit mengasihi Tuhan, kenapa? Kenapa kok kita ini sulit sekali mengasihi Tuhan? Karena sederhana Bapak Ibu Saudara, kita cuma punya dua pilihan, mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia. Mari kita lihat, 1 Yohanes 2 ayat 15. Sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kalau kita mau dengar Tuhan, berarti kita harus tidak mengasihi dunia. Kita tidak boleh mengasihi dunia, baru kita bisa mengasihi Tuhan. Kenapa kita gagal mengasihi Tuhan? Karena kita masih ada daging ini loh. Ada keinginan mata, ada keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Yang membuat kita ini akhirnya gak bisa mengasihi Tuhan lebih. Waktu kita mau mengasihi Tuhan, ini loh, ada keinginan daging. Apa itu nafsu? Kita akhirnya gak bisa mengasihi Tuhan karena kita masih ini. Berarti kita gak boleh punya nafsu ya Pak?
Loh, nafsu dalam koridor yang benar boleh, apa ikatan perkawinan, tapi di luar itu salah. Kuasai itu. Keinginan mata, tentang ketamakan, iri hati, lihat ke sana, orang ini liburan gitu, ini ke sana. Akhirnya kita jadi, sorry ya gak bisa ini karena aku lagi mau kemana dulu, aku mau ini dulu, mau ke ini dulu, mau ke sana dulu. Keinginan mata, ketamakan, iri hati, dimulai dari mata. Yang satu punya ini, yang satu begini, sudah gak apa-apa, berkat orang sendiri-sendiri. Yang penting kita happy. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Saya begitu. Saya gak harus memiliki apa yang orang lain miliki. Saya, kalau orang lain punya mobil BMW, saya gak pakai mobil BMW gak apa-apa. Gak apa-apa saya. Karena kalau saya punya BMW, saya pusing. Servisnya saya pusing. Bisa pakainya gak bisa servisnya. Orang lain punya rumah besar, aku punya rumah kecil, gak apa-apa. Mereka bayar listrik. Deng. Misalnya nih, abonemennya 1,8. Saya gak perlu pusing-pusing. Orang lain punya ini, gak apa-apa, berkat orang dewe-dewe. Sendiri-sendiri. Orang bisa bayar itu, silahkan, gak apa-apa, itu berkatnya dia. Tapi rumah kita gini, ya udah dekor rumah kita sebagus mungkin. Gak perlu iri. Waktu iri, akhirnya mata kita gak lihat ke Tuhan. Kita lihat ini. Aku kerja, supaya aku bisa pergi ke sana seperti orang ini. Aku mau begini, supaya aku mau tiru orang itu bisa jalan-jalan. Aku mau gini, yang penting syahdu. Ada tuh. Cuma dekat sama saya senangnya syahdu terus, tak bilang, kok syahdu terus. Hati-hati loh, nanti nyaman syahdu terus. Tapi saya bilang, kita gak bisa iri sama orang itu, berkatnya dia, silakan. Go. Nikmatin. Mau besar dinikmati, kecil nikmatin. Berkat dari Tuhan, susah payah gak akan nambahin. Ucapan syukur kita yang didahulukan. Tapi lebih daripada itu, ingat. Kasih kepada Allah, paling utama, hukum terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu, dan jiwamu, kasihlah Tuhan Allahmu. Dan kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jangan lupakan itu. Kalau kita gagal mengasihi Tuhan, kita gagal mendengar. Keangkuhan hidup, merasa bisa hidup tanpa Tuhan, enggak doa enggak apa-apa. Enggak baca firman enggak apa-apa, enggak CG enggak apa-apa, enggak usah ikut, enggak ke gereja enggak apa-apa. Sudah merasa bisa sendiri. Hati-hati. Tuhan bisa jentikan cuma dalam waktu sekian aja langsung dibalik hidup kita. Untuk kita jadi butuh Tuhan. Enggak ada orang yang bisa nolong. Enggak ada orang yang bisa nyembuhin. Akhirnya satu jalannya, kembali ke Tuhan. Kapoknya kapan? Bagi Tuhan itu semua sementara, kita ini harus masuk dalam kekekalan itu yang bagi Tuhan. Yang paling penting, kita gak boleh gagal mengasihi Tuhan, kita gak boleh gagal cinta Tuhan. Karena punya uang jadi lupa mengandalkan Tuhan. Karena punya ini, punya itu jadi lupa gagal mengasihi Tuhan. Jangan lupa. Apa sih yang bisa membuat kita bertahan menghadapi segala sesuatu? Kasih. Karena kasih gak pernah gagal. Kita gagal mengasihi, Tuhan gak pernah gagal mengasihi. Sehingga waktu kita gagal mengasihi, kita perlu kembali kepada kasih itu yang sempurna. Cuma itu aja. Akhirnya kita bisa dengar. Waktu dengar, ingat, hidup dibangkitkan, ada kekuatan baru, bertumbuh, kita dengar suara Tuhan, kita dapat semuanya yang baik dan yang paling lezat. Lagi puasa ngomong paling lezat, sudah bayangannya sudah neko-neko nih. Tapi waktu dengar Tuhan, bisa dapat itu semua. Ada amin Bapak-Ibu Saudara?
apapun keadaan kita hari ini. Jangan pernah lepaskan kasih kita kepada Tuhan. Entah kita capek, entah kita khawatir, entah kita gak ngerasa apa-apa, entah kita merasa messy atau berantakan. Saya mau kasih tahu hari ini, jangan pernah tinggalkan kasih Tuhan. Apapun keadaan kita, misalnya jelas, kenapa waktu kita bisa mengasihi, kita gampang mendengar suaranya. Waktu kita bisa mengasihi, kita gampang mendengar suaranya. Kita berpuasa 21 hari, Bapak, Ibu, Saudara. Sudah jalan hari ke, saya lupa nggak hitung harinya, tapi sudah jalan sekian, hampir 2 minggu. Satu minggu lagi, bagi Anda yang belum terlibat puasa, ayo puasa. Minta terobosan rohani terjadi dalam hati, dalam diri kita. Minta revival buat gereja. Gereja ini lagi dibawa Tuhan untuk menjadi berkat terus. Bertambah terus. Minta pertumbuhan, baik secara kualitas maupun kuantitas di gereja kita. Perlu, kita perlu revival. Bukan untuk orang-orang supaya ditambahkan doang, tapi untuk diri kita sendiri. Untuk jaga api kita. Untuk jaga nyala kita, kita mengasihi Tuhan. Kalau kita gak jaga api itu, bisa luntur loh apinya. Hati-hati. Besok hari Rabu, jam 9 dan jam 11 kita akan mengadakan konser doa hari Rabu waktu hari libur, tanggal 1 Juni. Kita adakan konser doa di tempat ini. Jam 9 pagi dan jam 11 pagi. Kita akan berdoa, 1 jam kita akan berdoa bersama-sama. Adakan konser doa bersama-sama seluruh satu regional di tempat ini. Saya mengundang Bapak Ibu datang, ayo kita berdoa bersama-sama. Terima impartasi, minta pengurapan, minta terobosan terjadi atas hidup kita. Ada amin. Dan itu besok Rabu, tapi setiap harinya kita tetap masih ada doa di sini jam 7 malam di tempat ini. Tapi doa saya gini-gini, udah mulai aja. Doa itu kita sedang lagi bangun fondasi, bangun bangunannya. Bangunannya kita lagi bangun. Kalau udah jadi, kita bisa ngerti. Kalau belum, jangan berhenti. Udah jadi pun, jangan berhenti. Karena apa? Karena itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ada amin? Mengasihi Tuhan. Ayo kita mari kita mengasihi Tuhan. Saya gak tahu di ibadah yang kali ini saya kok rindu bahwa ayo kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada aktivitas agamawi. Kasih itu ya. Gak akan... Kasih itu selalu mencari jalan keluar. Selalu mencari solusi. Kasih itu selalu mencari solusi. Tapi kasih kepada dunia selalu jatuhnya kepada penghakiman. Kita harus ngerti, kasih kepada Tuhan itu selalu mencari solusi. Enggak banyak alasan ini dan itu. Aku mau deh, aku mau ini. Ada amin? Yang keempat, ayat ke Yohanes 5 tadi ayat 44, ayat 43 sampai 44. Kenapa kita gagal mendengar suara Tuhan? Kenapa kita gak bisa dengar? 43 sampai 44. Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya kamu orang yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Kalau kita ini gak mencari perkenanan Tuhan, kita gak cari hari ini perkenanan Tuhan. Di sini dikatakan gitu ya. Gak mencari hormat yang datangnya dari Allah yang Esa. Kita gak cari perkenanan Tuhan. Kita gak bisa loh dengar suara Tuhan. Pasti kita akan dengarkan suara manusia. Kalau kita ini carinya tuh adalah orang ini ngomong apa sih gitu. Kenapa banyak orang tuh gagal mengasihi Tuhan? Karena terlalu banyak lihat manusia.
Kalau banyak lihat manusia-manusia ini mengecewakan, manusia itu mengecewakan, gembala ini begini, gembala itu begitu, semuanya akhirnya kita kecewa, akhirnya kita lupa bahwa tujuan kita semua gembala, CGL, coach, semuanya gak sempurna itu hanya alat di tangannya Tuhan. Tapi yang paling penting mereka dipakai Tuhan untuk membuat kita ini semakin dekat dan kenal Tuhan. Semakin bisa mendengar suara Tuhan. Tapi kitanya kecewa, akhirnya ngapain gereja-gerejaan, ngapain cege-cegean, ngapain ini dan ngapain itu. Finally akhirnya kita gagal dengar suara Tuhan. Lah soalnya kan CGL-ku gini, ya soalnya kan gini, ya soalnya kan coach-ku gini, ya soalnya TL-ku begini, ya soalnya begini pemimpinku begini. Orang gagal mendengar suara Tuhan. Paling ironis adalah karena dia melihat manusia lebih daripada dia melihat Allah. Waktu gitu, gagal. Saya siapapun orang yang berkhotbah di tempat ini, dan kita jaga mimbar ini. Siapapun yang khotbah di tempat ini, kalau gak beres, saya encounter langsung di depan. Saya jaga. Tapi siapapun yang khotbah di sini, saya pasti dengarkan. Pasti dengarkan. Karena buat saya, orang yang menyampaikan firman, siapapun orangnya, saya enggak pernah lihat orangnya, saya lihat siapa. Saya lihat Tuhan yang berbicara melalui orang itu. Kalau khotbah yang ini hidup ya, khotbah yang itu enggak. Khotbah yang ini kalau UBL yang ini begini, yang itu begitu. Kalau pemain musik ini semuanya gitu, ah sudah. Yang penting kita fokusnya sama Tuhan. Pasti lebih diberkati. Ada amin. Pasti lebih diberkati. Daripada kita pusing sama manusia, manusia gak sempurna. Si A emosian, si B telatan, si C ini, wah semuanya jadinya repot. Akhirnya kita getar sendiri, lupa fokusnya, tujuannya apa? Ke Tuhan, apa ke manusia? Jangan misleading, jangan belok. Fokusnya sama Tuhan. Ada amin? Coba kita lihat sama-sama. Galatia 1 ayat 10. Ini yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang mau dengar suara Tuhan. Milikilah hati seorang hamba. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Aku ini lagi mau cari perkenanan dari siapa ini hari ini? Manusia atau Tuhan? Kalau kita cari perkenanan manusia, kita gak bisa dengar suara Tuhan. Hamba itu melakukan apa perintah daripada tuannya. Kalau kita hari ini mau dengar suara Tuhan, kita gak punya hati yang melayani. Gak bisa. Ah saya mau ke gereja, saya ini cuma mau gereja aja Pak, saya gak mau melayani. Saya akan bertanya, Anda sudah mengecap kebaikan Tuhan belum? Sudah. Anda sudah ngerasain kasih Tuhan belum? Sudah. Kalau orang sudah merasakan kasih Tuhan, pasti dari hatinya timbul untuk keinginan untuk melayani. Sungguh. Apapun keadaannya, pengen Tuhan pakai aku. Pengen aku. Janda ini loh, cuma punya uang sedikit, cuma 2 peser seduit, sudah cuma kasih sama Tuhan ini loh. Dia kasih sama Tuhan ini loh. Dari kekurangannya dia kasih. Karena hatinya pengen menyenangkan, apapun kondisinya, berkelimpahan lah, mau enggak lah, di hatinya cuma pengen menyenangkan Tuhan. Orang yang sudah merasakan kasih Tuhan, enggak ada alasan tidak melayani. Ada amin. Kita gak bisa tolak kebenaran ini Bapak Ibu Saudara. Sungguhan gak bisa. Semua pasti kalau kita punya hati yang benar mengasihi Tuhan, munculnya pengen melayani. Rasanya pengen menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kita nih mengasihi seseorang, pengennya kita senengan orang itu, betul gak? Berusaha tak senengan, ya apa? Kesukaannya apa? Ayo makan di sini, ayo makan ini, makan itu, makan ini.
Kok semuanya makanan ya? Tapi gitu. Apa yang sukanya nge-mall, jalan, ya jalan aja, yuk jalan. Apa yang semuanya, apa yang suka traveling, ya traveling. Tapi ingat, gitu ya. Ada pekerjaan yang harus diurusi, jangan traveling terus. Tapi kalau kita mengasihi, pasti kita pengen menyenangkan hatinya. Enggak ada yang lain. Coba cek di dalam hati ini. Ada enggak masih kerinduan kita untuk melayani Tuhan? Kalau enggak hati-hati, kasih kita mulai tawar loh. Kasih kita mulai tawar, kasih kita mulai luntur. Kalau kita sudah mulai hitung-hitungan sama Tuhan, kasihnya kita mulai meluntur. Sudah ini, aduh, apapun alasannya kita lebih mandang sama manusia, cari perkenanan manusia, cari ini, cari itu. Tapi kasih kita mulai luntur. Kalau hati kita ini, hati kita sudah mulai tidak mau melayani. Tidak mau repot untuk Tuhan. Tidak mau ini, tidak mau itu. Hati-hati, kasihmu ini mulai luntur. Buang orang yang melayani aja bisa luntur kok. Apalagi orang yang tidak melayani. Ada amin. Waktu kita mengasihi, kita bisa dengar. Waktu kita memiliki hati yang mau jadi seorang hamba, kita dengar apa yang mau jadi keinginan Tuhannya, apa sih. Waktu kita dengar suara Tuhan, makan yang baik, yang paling lezat. Ada pemulihan, terobosan di sana, ada hidup di situ. Tuhan akan kembalikan semuanya sama kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Siapa diberkati? Bisa angkat tangan, mari kita berdiri bersama-sama.